Okay, yang pertama kita tengok ada istilah tertiary point. Okay, maknanya soalan yang pertama tertiary point. Kemudian determine whether each tertiary point is a maximum or minimum point. Ini ada dua soalan lah. By using first derivative test. Okay. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut, kita tengok dulu. Kalau kita jumpa je soalan, determine maximum or minimum point. Okay. Maka kita mesti buat dua step ni. Step yang pertama dan step yang kedua. Mesti buat dua ni. Okay. Yang pertama kita kena tahu maksimum minimum ni akan berlaku di mana. Jadi nak tahu dia berlaku di mana, kita akan gunakan syarat yang pertama. Syarat yang pertama, kita akan gunakan dy dx samakan dengan kosong. Okay, gunakan syarat ni sebab step yang pertama ni tujuan dia adalah nak tahu x tu berapa. X tu berapa. Okay, ataupun yang kedua ni, kamu gunakan syarat dy dx undefined. Okay, nanti kita akan tengok bagaimana nak cari dy dx undefined. Okay. Kemudian step yang kedua kita mesti tentukan test. Maksudnya katakan kita gunakan dua-dua syarat ni, dapatlah dua nilai x. Jadi yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. Jadi untuk step yang pertama ni, dia hanya tahu nilai x tu di mana berlakunya maksimum minimum. Tapi kalau step yang kedua ni, kita akan spesifik nilai yang pertama tu maksimum ke minimum. Okay? Ha, jadi kita akan gunakan sama ada gunakan first derivative test ataupun kita akan gunakan second derivative test. Ha, ini kamu boleh pilihlah. Kecuali kalau soalan tu dah nyatakan nak pilih yang mana. Kalau ikutkan soalan yang tadi, dia suruh guna by using first derivative test. So, tak ada pilihan lah. Kalau katakan soalan tu umum, tidak ditetapkan yang mana, maka boleh pilih. Okay? Kalau first derivative test, kita mesti guna table. Mesti guna table. Yang pertama x, yang kedua first derivative. Ha, tengok dia punya nilai dia campur ke tolak. Ha, lepas tu kita akan tengok maximum ke minimum. Okay? Nanti kita akan tengok detailnya. Kalau second derivative test, dia hanya merujuk kepada, kita akan differentiate kali yang kedua, gunakan nilai x yang kita dapat ni. Kalau kita ganti lebih besar pada kosong, itu adalah minimum. Kalau kita ganti kurang daripada kosong, itu adalah maksimum. Jadi kita ingat, bila second derivative, bukan maksud dia nampak jadi besar, itu maksimum. Dia terbalik, dia akan baca terbalik. Tetapi kalau kita gunakan second derivative ni, tiba-tiba kita dapat sama dengan kosong, ini maksud dia kita punya test kita fail lah. Ha, fail. Maksud dia ujian kita gagal. Bila gagal, maka kita mesti teruskan patah balik kepada first derivative test. Okay? Ha, jadi untuk ujian yang kedua ni, tak semuanya ujian tu berjaya. Kita akan berjaya kalau nampak lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau sama dengan kosong, maka ujian second derivative ni tak boleh. Bila tak boleh, bukan maksudnya tiada maksimum, tiada minimum. Kita kena tentukan maksimum minimum tu, kena patah balik, mesti patah balik kepada first derivative test. Okay? Ha, tapi kalau first derivative test ni semua, semua kita akan boleh tentukan sama ada maksimum ke minimum. Dia tak ada yang fail. Okey, kemudian dari segi istilah ni, kalau kita tengok dari segi istilah, kalau kita gunakan syarat yang pertama ni, dy dx sama dengan kosong, itu maksud dia, istilah dia adalah nilai x tu dia panggil tertiary, kalau x tu dipanggil tertiary number. Ha, kan? Macam soalan tadi lah, dia guna istilah find the tertiary point. Ha, bila point tu maksud dia lah bentuk koordinat lah. Bila sebut je ni, maka kita mesti cari nilai x merujuk kepada syarat yang pertama saja. Syarat pertama je. Kemudian kalau kita gunakan dua-dua syarat ni, kalau kita gunakan dua-dua syarat ni, dua-dua syarat ni kita gunakan, maka nilai x tu dipanggil critical number. Boleh?
Jadi kalau katakan soalan tu, find the critical number, maka kita mesti gunakan dua syarat ni untuk dapatkan nilai X. Okay? Jadi sebenarnya untuk dapatkan nilai X, nak tahu maksimum minimum, kita mesti gunakan dua syarat ni sepatutnya. Mesti gunakan dua syarat. Okay? Tapi biasanya kita akan gunakan stationary number ni kalau soalan tu, ni saya tambah sikit nota kat sini. Nota biasanya kalau kita differentiate, kalau kita differentiate dapat bentuk polinomial. Polinomial. Okey, maka kita akan gunakan stationary number untuk dapatkan nilai X. Okay. Kalau katakan kita differentiate, kita differentiate dapat fraction. Saya bagi contoh 4x per x kuasa 2 tambah 3. Ni contohnya ni. Bukan tambah 3. Kita ambil tolak 9 lah. Okay, saya ambil tolak 9. Okay, kalau kita differentiate dapat macam ni kan, maka nak cari nilai X tu mesti guna istilah critical number. Maksudnya nak cari nilai X maksimum minimum tu, mesti kita akan buat dy dx sama kosong, satu lagi dy dx undefined. Kalau stationary dia satu je, dia hanya gunakan syarat dy dx sama kosong. Kalau critical number dia gunakan dua syarat, dy dx sama dengan kosong, satu lagi dy dx undefined. Okay, boleh faham? Jadi kita tengok, kalau soalan itu umum, tengok dy dx kita tu bentuk polinomial atau tidak. Kalau bentuk polinomial, maka nak cari x tu maksimum minimum, kita hanya gunakan syarat pertama. Tapi kalau kita differentiate dapat fraction, maka nak cari nilai x yang berlakunya maksimum minimum, mesti melalui dua kaedah. Yang pertama dy dx sama kosong, satu lagi gunakan syarat dy dx undefined. Okey, faham setakat ni? Boleh? Boleh. Okey, ni ring. Ni ringkan soalan ni lah. Okey, kita contohlah. Tengok contoh. Okey, kita patah balik ke soalan tadi. Okey, soalan tadi ingat kita nak cari coordinates of the stationary points. Okey. Jadi saya akan salin soalan yang pertama ni. Okey, saya gunakan yang mudah dulu . Saya gunakan yang mudah dulu, y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 1. Okey, kalau kita differentiate 4x minus 7. Okey, selesai. 4x minus 7. Ataupun okey. Saya guna soalan yang kedua lah, soalan B lah. Ini senang sangat ni. Saya ambil soalan B lah, soalan B. Y equals to x cube minus 6x squared plus 1. Bila saya differentiate, 3x squared minus 12x. Okey. Okey, kemudian kita nampak kan, bila kita nampak je dy dx sama dengan polinomial. Polinomial ni maksud dia kuasa dia kuasa integer positif. Bila nampak yang ni, bila kita nak tahu nilai x tu maksimum ke minimum, mesti gunakan stationary, istilah stationary point. Itu yang soalan ni kita tengok. Dia gunakan istilah ni. Kalau tak bagi tahu pun kita dah tahu dah. Mesti guna stationary point. Di mana nak dapatkan nilai X ni, kita gunakan syarat dy dx sama dengan kosong. Jadi kita ambil je 3x kuasa 2 tolak 12x sama kosong. Dan kita factorize, kita akan dapat 2 nilai X. Okey, betul ni? Tapi kamu jangan buat. Ramai pelajar dia suka buat macam ni. 3 kuasa 2 dibawa ke sana, dikancelkan X, dapatlah 4. Siapa yang buat ni? Salah. Okey? Nampak macam betul kan? Salah ni. Sebab di segi peraturan, mana boleh cancel X kiri dan kanan? Tak boleh. Kalau nombor boleh. 3 dengan 12 boleh. Okey? Kalau guna kaedah yang ni, maka jawapan dia 1. Sebenarnya jawapan dia 2. Nak dapatkan 2 ni dengan cara factorize. Okey. Tapi soalan kata find the stationary point.
Bila point, maksud dia kita kena cari lah nilai Y tu berapa. So patah balik, Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 1. Ok, tambah 1. Bila kita gantikan X kosong, maka sah Y tu 1. Kan, ganti kosong. Bila X sama dengan 4, berapa nilai Y? Ni selalunya guna alfa pun boleh. Berapa nilai Y? Tolak 6 alfa X kuasa 2. Negatif 1. Ha, berapa? Negatif? 11 Negatif 31. Negatif 31 tu yang betul. Okey. Maknanya sekarang ni soalan ni suruh cari ternary point ni kan. Maka jawapan dia adalah 0, 1, 1. 4 and negatif 31. Ini adalah ternary. Maksudnya jawapan kita mesti berhenti di sini. Nah, sebab soalan nak point. Okey. Ha, jangan berhenti di sini walaupun kamu dah kira, berhenti kat sini. Tak cukup sebab soalan nak point. Bila point dia mesti bentuk koordinat. So dah habiskan sampai sini baru dapat J1. Kalau berhenti di sini baru K1. Eh? Ha, so hati-hati dengan cara jawab. Okey. Jadi soalan yang pertama settle. Soalan yang pertama determine the ternary point. Dah settle dah. Kemudian step yang kedua kita kena test. Ha, sebab bila nak bincang maksimum minimum, maksimum minimum kita mesti test lah. Untuk soalan ni dah diarahkan by using first derivative test. Okay, kita salin balik nilai X kita ada 2, 0 dan 4. Dan kita tengok tadi dy dx kita sama dengan berapa tadi? 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 tolak 12. Betul? Okey. Jadi untuk first derivative test mesti guna table. Ambillah table. Sempadan kita ada 2 nombor, 0 dan 4. Okey. Yang pertama x, yang kedua dy dx. Okey, kita akan pilih. Pilih satu nilai yang kurang daripada 0. Pilihlah nanti 1 boleh. Nanti 10 boleh. Okay, ambil yang mudah je. Ambil yang mudah saja. Nanti 1. Kemudian 1. Okey, mana-mana boleh. Ini 1 boleh, ni 1 boleh. Kemudian nak ambil 5 boleh, 10 boleh. Okay. Kemudian ambil nombor ni ganti dalam dy dx. Ni yang dy dx ni. Okey, so kalau banyak sangat nombor, gunakan kalkulator, pastikan guna alfa supaya kita jangan buang masa nak kira benda-benda yang ni. Tekan je calculation, masukkan negatif 1. Apa jawapan dia? Positif ke negatif? Positif. Ya, betul, positif. Kalau ganti 1? Negatif. Yes. Kalau ganti 5? Positif. Yeah, biasanya bersangseli lah biasanya. Okey, kemudian ini sebenarnya dia menceritakan gradient. Ni cerita ni sebenarnya. Ini cerita gradient. Dia dia tu maksud dia gradient. Gradient tu dia ada dua. Kalau bentuk kita apa bentuk V lah, bentuk V. Kalau bentuk yang macam ni, ini adalah gradient positif, ni gradient negatif. Jadi daripada sini kita ambil dia punya bentuk dia. Gradient positif maksud dia macam ni. Kalau negatif, ambil yang sebelah kiri ni. Kalau positif macam ni. Okay. Ha, daripada sini baru kita nampak. Kalau saya sambung ni, rupanya pada kosong ni maksimum. Yang ni minimum. Okay. Jadi maksimum tu bukan maksud dia maksimum pada negatif 1. Bukan maksimum pada X sama dengan 1. Pada sempadan. Ada juga pelajar silap kat sini. Ni pada sempadan ni. Yang kita bincang ni pada sempadan. Bukan yang nilai yang kita pilih ni. Okay. Jadi untuk jawapan akhir kita akan tulis. Okay. Untuk 0101 maximum is a maximum point.
Kemudian satu lagi koordinat 4, negatif 3, 1 is a minimum point. Alam, macam tu lah. Okay. Nah, jadi kalau kita nak jawab soalan ni, soalan nak arahkan by using the first derivative test determine the maximum or minimum point. So inilah caranya. Okey. Macam mana? Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Tak ada. Tak ada. Boleh. Okey, katakan kita keluar sikit daripada soalan ni. Okey, katakan untuk step yang kedua ni, saya nak gunakan step yang kedua ni saya ubah. Katakan saya nak tahu maksimum minimum. Tapi saya nak guna kaedah yang kedua, second derivative test. Ini tak ada kaitan dengan soalan tadi. Kalau soalan tadi berhenti sini. Katakan saya andaikan soalan ini general. Saya nak guna second derivative test. Kita tengok jawapan dia sama tak. Okey, saya ambil dulu kita punya dy dx. Dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12x. Kalau untuk second derivative test, kita perlu ada second derivative function. So kita dapat sini differentiate lagi, dapat 6x tolak 12. Okey, kemudian kita gunakan nilai yang pertama. Kita ada nilai kosong, kita ada nilai 4. Okey. Cuba kita ganti dalam second derivative. Bila saya ganti dalam second derivative, dapatlah negatif 12. Ini kurang pada kosong. Ini maksimum ke minimum ni maksud dia? Maksimum. Yes, kalau terbalik tu maksud dia maksimum lah tu. Kemudian kita tengok pula pada nilai x sama dengan 4. Ni kalau 4 ni macam 12. Maksimum ke minimum? Maksimum ke minimum? Minimum. Yes, minimum. Jadi kalau kita tengok jawapan yang tadi sama tak? Pada kosong maksimum. Pada kosong maksimum betul? Jadi jawapan dia sama. Jadi kalau katakan soalan exam tu umum, kita boleh pilih sendiri kaedah apa yang kita nak. Kita akan dapat jawapan yang sama. So 01 ni adalah maksimum maximum point. Okey, satu lagi kalau 4 apa lagi? 4 apa tadi? 4 negatif 3 1. Ini adalah minimum. Okey, nanti kamu pilihlah mana kamu rasa sesuai. Kalau soalan tu umum lah. Tapi kalau ikut soalan tutorial ni, dia nak gunakan first derivative test. Okey, contoh CY equals to X to the power of 4 plus 6X. Kemudian saya akan buat DY DX sama dengan 4X cube plus 6. Okey. Jadi kalau katakan kita tak tengok soalan lah. Bila kita nak tahu maksimum minimum, step yang pertama mesti guna tertiary point. Sebab bila kita differentiate dapat polynomial. Jadi kalau katakan kita tak tengok soalan, bila nak tahu je maksimum minimum, kita tak payah guna critical point, kita guna tertiary point je dah cukup. Sebab ini adalah polynomial. Okey, so kita akan gunakan syarat dy dx sama dengan kosong. So for x cube plus 6 equal to 0, x cube equals to 6, negatif 6 per 4 ataupun negatif 3 per 2. Kalau kita guna calculator, kita tekan je in bracket negatif 3 over 2. Cube root ataupun kuasa 1 per 3 lah. Ok, jawapan dia berapa? Betul. Macam mana boleh dapat kosong tadi? 1, 4. Ok. Jadi negatif 1.145 yang betulnya. Ok, tetapi soalan kata determine the tertiary point kan. Jadi kita ambil soalan yang asal ni, y sama dengan x kuasa 4. Kita tambah sikit step. Bila x sama dengan negatif 1.145, ok, kita carilah y. Ok,
Okey, maka sebab dia nak point kan. So saya kena habiskanlah sampai sini. Nanti 5.151. Ini adalah stationary point. Ingat eh, stationary point ni dia hanya gunakan dy dx sama dengan kosong je. Dia tak sampai ke dy dx undefined. Itu tak payah. Okey, step yang kedua, saya kena test. Tapi soalan dah nyatakan by using first derivative test. Maka saya salin balik. Nilai x yang kita ada adalah negatif 1.145. Dan dy dx yang kita dah ada 4x kuasa 3 tambah 6. Okey, daripada situ kita akan create table. Nilai x kita cuma 1 je. 1 je. Maka kita uji 1 je lah. So ni x, yang ni dy dx. Ambil satu nilai, mungkin negatif 2, mungkin kosong. Ganti dalam sini. Ni positif ke negatif ni? Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Kalau ganti kosong, positif lah. Okey, nak tentukan maksimum minimum, tengok gradient dia. Kalau negatif, gradient dia macam ni. Positif ni. Okey, maka kita nampak maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Okey, maka point tadi negatif 1.145 negatif 5.151 is a minimum point. Okey. Saya gunakan second step ni by using second derivative test. Kita tengok jawapan dia sama tak. Kalau kita dapatkan second derivative test 12x kuasa 2. Okay, at point x equals to negative 1.145. Kalau kita ganti dalam second derivative, nilai dia positif ke negatif? Kalau ganti ni positif. Maka memang salah, ini adalah minimum. Kan sama jawapan ni. Ha, okay. Ha, jadi kalau dalam exam tu, kalau umum, kamu pilihlah mana yang sesuai. 5.151 minimum point. Okay, ha, jadi kalau soalan tu general, pilihlah mana yang kamu nak guna. Jawapan dia sama. Okey, kita tengok. Setakat ni ada apa nak tanya? Faham tak ni? Faham. Okey, bagus. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Saya nak ambil satu contoh yang kita mesti guna. Sepatutnya mesti guna critical number. Okey, kita tengok soalan D. Okay, soalan D, y equals to x squared minus 9 to the power of 2 over 3. Okay, ini kalau saya differentiate, ini kena ingatlah mesti guna power rule. Bila power rule ni, dia mesti ada tiga step yang kita kena buat. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Kemudian differentiate in bracket. Ini yang dipanggil 1, 2, 3. 3 kaedah. Okey, ini kalau saya permudahkan lagi ni. Ini akan dapat 4x per 3. X kuasa 2 tolak 9 kuasa 1 per 3. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita tengok, bila kita differentiate, dapat fraction. Sepatutnya bila kita nak cari maksimum minimum, dia mesti gunakan critical point. Sepatutnya. Sebab kita punya dy dx kita bentuk fraction. Okay? Cuma untuk soalan ni, disebabkan arahan dia adalah determine the stationary point, maka kita hanya gunakan syarat yang pertama saja.
Kalau soalan tu umum, kamu mesti gunakan critical point. Baru kita akan dapat semua nilai untuk maksimum dan minimum. Okay? Ha, jadi kalau kita guna syarat dictionary tak cukup ni. Apa, kita ikut je soalan. Okey, soalan yang pertama, dia nak determine by using apa? Determine dictionary point. Okey, bila dictionary point, saya gunakan dy dx sama dengan kosong. Okey, kita akan gunakan 4x per sama dengan kosong. Bila kita darab silang, tinggallah 4x sama dengan kosong. Okey, macam tu lah. Ini kalau kita nak ikut soalan. Okey. Kemudian step yang kedua, kita kena test tapi soalan arahkan gunakan first derivative test. Ini kalau kita nak ikut soalan. Okey, kalau kita ikut soalan. Nanti kita akan tengok kalau kita nak jawab, semua maksimum minimum. Dia lain kaedah dia. Okey, kita salin dulu pada x sama dengan kosong dengan dy dx sama dengan 4x per 3 x kuasa 2 tolak 9 per 3. Okey, daripada situ kita akan buat table. Ini pun sama juga ni. Disebabkan sempadan dia, satu je, maka satu je lah. So x dy dx. Okey, kita gantikan. Yang 1 per 3 tu bukan negatif 1 per 3 ke? Saya dah turun ke bawah. Oh, okey. Ha, turun ke bawah jadi positif. Yang ini 1. Ganti dalam yang ni. So positif ke negatif ni? Kalau ganti negatif 1, negatif lah kan? Betul? Ini kalau ganti negatif 1, yang ini akan dapat negatif, positif ya? Positif. Kalau ganti 1, positif lah. Yang negatif ya? Boleh? Ganti 1. Bawah dapat negatif. Negatif dengan positif, okay, betul. Maka kita akan dapat ini graf dia adalah positif. Maka kita akan nampak pada titik kosong ni adalah maksimum. Okey, maksimum. Maka tadi kita dah jawab tu. Oh, saya belum kira lagi y. Nanti kamu kira lah y ni. Okey, y kita yang asal berapa? X kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 per 3. Bila X kosong, Y berapa? 4.327 ataupun 33 pembelian. Okey, boleh lah. Okey, ini sepatutnya jawapan ni, ini berada di atas ni sepatutnya. Ini sepatutnya di atas. Sepatutnya 0.4.327. Ini adalah stationary point. Okey, maka titik 0.4.327 is a maximum point. Okey, boleh? Boleh. Okey. Maknanya, okey, kalau kita gunakan syarat dictionary point, kita hanya dapat satu titik je. Okey. 7.1. Ya. So ini jawapan akhir dia kan? Negatif 7.15. Okey, nanti kamu betul kan? Itu jawapan akhir dia. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita sambung balik. Okey, katakan soalan ni, dia umum je, determine the maximum or minimum point of y equals to
x squared minus 9 to the power of 2/3. Okay, sepatutnya kita akan jawab macam ni. Kita akan differentiate dulu. X kuasa 2 tolak 9 kuasa 1/3, betul? Ingat tadi? Betul. Haa, okey. Jadi, kalau kata dengan soalan ni umum kan? Soalan dia umum, sepatutnya kamu jangan guna tertiary point. Bila nampak je fraction, nak tahu nilai X yang berlakunya maksimum minimum, mesti guna critical point, patutnya. Mesti guna critical point. Baru kita akan dapat semua nilai X maksimum dan minimum. Kalau setakat guna yang tadi, tak cukup. Eh? Ha, tadi yang kita buat tadi sebab kita nak ikut soalan. Tapi sebenarnya, dia lebih tepat gunakan critical point. Sebab, bila kita differentiate, dapat bentuk fraction. Kalau critical point, dia akan gunakan dua syarat untuk cari nilai X. Yang pertama, dy dx sama dengan kosong. Yang kedua, kita guna syarat dy dx undefined. Okay. Kalau kita guna syarat yang pertama, boleh guna yang tadi lah. Boleh guna cara tadi. For x over 3 x squared minus 9 to the power of 1/3 equal to 0. Dan kita akan darat silang. Dapatlah for x. Ni sama yang tadi. Okay, settle. Untuk yang undefined ni, ingat, untuk undefined ni dia merujuk kepada fraction. Kita hanya rujuk kepada denominator je. Kita akan rujuk pada sini je. Ha, rujuk pada situ je. Kita ambil semua tu. Kita akan ambil 3x kuasa 2 tolak 9 kuasa 1/3. Samakan dengan kosong. Maksud dia, setiap perkosong mana ada jawapan? Setiap perkosong tak ada jawapan. Jadi, untuk undefined ni, ambil je denominator samakan dengan kosong. Kemudian, bila kita proses, ni bawa sini je akan jadi kosong juga. Ini pun akan jadi kosong juga. Maka x squared minus 9 equal to 0. Maka kita akan dapat dua nilai lagi, negatif 3 dan 3. Okey. Okay. Kemudian kamu carilah sikit ni. Bila y sama dengan x kuasa 2 tolak 9 kuasa 2/3. Bila x kosong. Okay, kita akan gunakan kalkulator alfa x kuasa 2 tolak 9 kurungan kuasa 2/3. Okay, gunakan alfa lagi tepat. Bila x sama dengan kosong, maka sepatutnya kamu akan dapat y sama dengan 4.326 ataupun 327. 33 pun boleh. Okay. Kemudian bila x sama dengan negatif 3. Kalau x sama dengan negatif 3, kita dapat kosong. Betul? Bila x sama dengan 3, y pun kosong jugalah. Sama kan? Okey, maknanya untuk dekat sini, critical point kita ada 3 titik. 0.4.327. Ini satu. Satu lagi, negatif 3.0. Satu lagi 3.0. Maksud dia tempat berlakunya maksimum minimum sebenarnya dia mesti ada 3. Ha, sepatutnya mesti ada 3. Okey, kemudian kalau saya teruskan step yang kedua. Step yang kedua. Okey, yang ni katakan saya nak test tapi saya gunakan first derivative test. Okey. Kita akan ambil, saya salin balik ni, bila x sama dengan kosong ada, kemudian x sama dengan negatif 3, satu lagi x sama dengan 3. Kita akan ganti dalam first derivative. Saya salin balik, first derivative kita tadi adalah 4x. 4x per 3x kuasa 2 tolak 9 kuasa berapa? 1/3. Okey, daripada sini kita akan buat table. Ada 3 sempadan. Kita ada negatif 3 ikut susunan.
Okey, kemudian kita akan gunakan pilih X dan pilih gantikan ke dalam dy dx. Okey, pilihan nombor. Katakan negatif 4. Ini katakan negatif 1. Ini 1, ini 4. Okey, disebabkan banyak sangat nilai, masukkan ke dalam kalkulator ni. 4 alpha x divided by 3 in bracket x squared minus 9. Ni semua guna kereta ya. To the power of 1 over 3. Tekan calculation. Masukkan nilai negatif 4. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Tekan balik calculation. Masukkan negatif 1. Positif. Yes. Tekan lagi calculation. Masukkan nilai 1 pula. Negatif. Ya. Biasanya berselang-seli lah biasanya. Masukkan 4 pula. Positif. Yes. Daripada sini nanti kita nampak. Okey, kalau gradient negatif, bentuk dia macam ni. Positif. Masa ingat bentuk gradient. Kalau lupa, tengok balik V. Ni positif, ni bentuk negatif. Okey, daripada sini kita nampak. Okey, kita nampak yang ni maksimum ke minimum pada negatif 3? Minimum. Okey, minimum. Yang ini maksimum. Ni minimum. Sama tak yang kosong tadi? Yang kita buat tadi? Sama. Ha, sama kan? Sama. Cuma kita punya jawapan minimum maksimum cuma ada satu je. Nah, sepatutnya itu adalah jawapan kurang tepat. Sepatutnya kalau kita nak cari semua maksimum minimum untuk soalan bila kita differentiate dapat fraction mesti guna critical point. Maksudnya nak cari nilai x mesti guna dy dx sama kosong satu. Satu lagi mesti guna dy dx undefined. Boleh? Boleh. Okey. Ah, so saya tulis balik jawapan. Ya. Macam ni nak tahu minimum dengan maksimum nak tentukan. Ini ni. Ni kalau saya sambung daripada table tu. Ah, daripada table ni. Yang yang pertama daripada simbol dy/dx ni. Kalau negatif kan gradient dia macam ni. Kalau positif gradient dia ni. Ah, so saya ambillah kalau negatif ni. Kalau positif dan seterusnya lah. Nanti bila saya sambung ni kan nampak minimum tu pada 3 ni. Yang ni pula pada kosong ni kan bila saya sambung minimum kan. Saya sambung lain ni, saya sambung baru nampak minimum. Kalau setakat macam ni tak nampak kan. Okay. Kemudian ni kosong tadi maksimum. Ya. Ini adalah maximum point. Kemudian negatif 3. Mana tadi negatif 3 apa tadi? Kosong. 3 kosong. 3 dengan 3 ni kosong. Okey, 3 kosong. Maksud dia ini adalah minimum point. Okey, settle. Okey, ini yang saya tunjuk ni, ini kalau katakan dalam exam nanti dia umum. Dia cuma tahu nak tanya determine the maximum or minimum point. Maksud dia kamu mesti guna critical point. Dia tak boleh guna tertiary. Kalau tertiary tak cukup. Ada maklumat yang tertinggal. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, ada apa nak tanya? Tak ada apa nak tanya. Semua okey? Okey, jadi kalau kita tengok balik nota kita yang awal-awal ni. Okey, bila sebut je maksimum minimum, ingat mesti buat dua step ni. Mesti buat dua step ni. Kalau setakat satu je tak dapat, mesti buat dua. Yang pertama, tentukan nilai X. Ini bergantung kepada kita punya dy dx. Kalau dy dx kita polinomial, maka lebih sesuai gunakan tertiary number ataupun tertiary point. Sebab kita hanya gunakan satu syarat je. Tapi kalau kita differentiate dapat fraction macam ni, maka nak dapatkan nilai X untuk maksimum minimum mesti melalui dua ni. Yang pertama dy dx equal to 0, yang kedua dy dx undefined. Okay. Bila dah dapat X, kita kena test.
Nah, pilihlah. Kalau soalan tu umum, pilihlah kamu suka yang mana, first derivative ke ataupun second derivative. Jawapan dia sama. Eh, ha, cuma kena ingat untuk yang second derivative ada masanya kita fail. Kalau kita ganti nilai x yang kita dapat ni dapat kosong. Ha, maka second derivative test fail. Bila fail, nak juga maksimum minimum kena patah balik kepada first derivative test.